Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda retreat Kabinet Merah Putih di Magelang bukan bermaksud militeristik. Presiden menekankan kegiatan tersebut merupakan the military way guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Dengan menggunakan baju loreng khas TNI, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih nampak melaksanakan kegiatan baris berbaris di Akademi Militer Magelang. Retret Kabinet Merah Putih yang berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai The Military Way, namun bukan militeristik. Presiden menegaskan, The Military Way biasa dilakukan di pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan, guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Saya tidak bermaksud membuat tenaga militeristik apa-apa. Bukan itu, dia lebih militeristik. Di pemerintahan. Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang ternyata menjadi momen yang penuh kesan. Menurut sejumlah anggota kabinet, kegiatan ini bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat ikatan antara anggota kabinet, menyelaraskan visi, dan membentuk kekompakan sebagai satu tim. Ya, agendanya tadi senam, latihan baris, kerja, ada beberapa materi tadi sampaikan, beberapa materi. Panjang, banyak, tapi suka ya, harus semangat ya. Ya, alhamdulillah ini demi kebersamaan, Pak Prabowo luar biasa, bisa mempersatukan kita semua karena tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini benar-benar kita arah Pak Prabowo bukan hanya arah dari beliau aja, tapi chemistry nomor satu untuk kebersamaan kita di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan retret Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Magelang menegaskan pentingnya kebersamaan, disiplin, dan kesatuan visi di antara Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden menyebut dirinya ingin melihat semangat serta disiplin prajurit yang siap berkorban jiwa raga untuk bangsa dan negara. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.